Humas dan Babin Kamtibmas Polsek Medan Helvetia melaksanakan upacara sebagai pembina dan peserta di sekolah-sekolah dan giat gemar membaca melalui terobosan motor pintar Helvetia pada Senin 29 Januari lalu di Sekolah Yayasan Amal Luhur Helvetia tingkat SD dan SMP. Panit 1 Binmas Ibda Suparmin bertindak selaku pembina upacara, diikuti oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, para guru dan staf, serta diikuti oleh kurang lebih 250 siswa-siswi SD dan SMP Yayasan Amal Luhur. Adapun arahan yang disampaikan yaitu menjelaskan bahaya warnet bila disalahgunakan dan bermain warnet hingga tidak mengenal waktu serta sanksinya bila tertangkap bermain warnet ketika jam pelajaran. Menjelaskan tentang bahaya penyalahgunaan rokok dan bahaya narkoba serta sanksinya. Biasakan hidup dengan disiplin dan selalu menjaga kebersihan baik diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Patuh terhadap nasihat guru dan orang tua, rajin belajar dan ibadah. Upacara selesai dilanjutkan anak-anak memilih buku kesukaannya serta membacanya melalui program Kapolsek Medan Helvetia peduli kepada anak bangsa, yakni gemar membaca melalui perpustakaan keliling. Kegiatan tersebut berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan terkendali. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.